Loh, kenapa gua ada di sini anjir? Anjir, gimana ini anjir? Kita udah nyampe mana cuy? Bandung cuy. Bandung cuy. Nah, Bandung. Night ride dulu, night ride. Ternyata di Bandung guys. Anjir kok kenapa gua bisa nyasar di sini ya? Bandung cuy. Emang gua mau kemana ya? Aduh gua bingung anjing. Oke guys, jadi kita ngeres dulu ya, ini udah sampai Cilenyi ya guys ya. Kita mau makan dulu. Ini temen-temen gua baru juga sampai sini udah pada rebahan ya. Lemah. Lemah. Tapi pasti habis itu ngantuk sih. Gua bingung nih jadinya. Apa habis makan di sini kita bobo di sini? Kayaknya enak banget sih ini nasi gorengnya. Temen gua lahap banget anjir. Laper ya pak ya? Pak laper ya? Yang ini sebat dus dulu, dalil. Nunggu dingin. Nunggu dingin ya? Biar apa? Kadar gulanya rendah? Anjay. Enggak, gua lidah kucing. Oh lidah kucing? Gak bisa makan pedes. Panas. Habis guys. Mantap cuy. Tidak bersisa. Nice. Oke guys, jadi gua di sini baru bangun tidur ya guys ya. Jadi kita udah sampai di SPBU Gentong ya guys ya. Nih, ada Dani, ada Radit ya kan. Semalam jadi nyampe sini tuh jam 4 pagi gitu. Jadi langsung karena udah ngantuk banget, langsung tidur ala-ala ya rock and roll lah ya, langsung. Pokoknya mah yang penting mah kita enjoy touring selamat gitu di jalan. Dan jadi RC karena semalam gue dari Bogor udah jadi RC, capek gue. Ya sama gue mau sekalian cas HP juga kan. Terus siapa yang jadi tukang nyapu-nyapu? Kang nyapu, gue mah kang nyapu aja lah. Tadi kita nyampe situ tuh sekitar jam 4 ya, jam 4. Ya nunggu subuh dulu, habis subuh gue ya udah tidur aja. Lumayan dapat sekitar 1,5 jam tidur ya, walaupun tidurnya nggak nyenyak banget ya. Cuman kayaknya beberapa kali gue alhamdulillah bisa dapet deep sleep, jadi ya sempet ya bener-bener hilang kesadaran tuh, enak banget. Dan wah cuaca hari ini enak banget cuy, parah. Yoi, puji Tuhan cuacanya cerah lah ya. Ya udah jalan enak banget lagi nih. Oh iya BTW ini udah hari Senin ya. Yoi hari Senin cuy. Ini hari Senin karena kita berangkatnya malam hari Minggu. Jadi ya udah terlihat banyak anak sekolah. Orang-orang kerja, orang-orang sekolah, kita touring. Woi. Yo man. Awas hati-hati mobilnya lift, pasti aja. Jap. Aduh, gelombang. Kok kalau pakai hati sih aman, Bang. Kagak berasa. Iya sih. Anjir, ada lagi. Ae. Ini kita habis kailah aja. Ya sebelah kiri sawah. Radit mau diseruduk expander. Oke guys, jadi kita sudah mau memasuki Ciamis ya guys ya. Kayak view-nya bagus banget anjir. Dengan pepohonan yang kalau kena petir gimana ya? Bener, dengan pepohonan yang ringan. Enjoy the life bro, asik. Mantap banget anjir. Gila, enaknya. Puji Tuhan, bisa sampai sini kita semua dalam keadaan sehat semua, amin. Puji Tuhan banget. Gas, potong deh, terus ke mama terong deh. Vario yang depan lumayan kencang juga nyet ya. Oke guys, jadi kita sudah masuk di Ciamis ya guys ya, Ciamis manis. Ternyata ada angkot ya, gua kira kagak ada angkot loh. Ada lah. Bro. Ini namanya bukan angkot ya, Andes. Apa tuh? Apa? Angkutan desa. Lulu. Ini Andes. Angkutan Andes. Oh tulisannya Andes. Oh. Serius? Oh. Serius, di pinggirnya ada. Oh? Angkutan desa? Iya. Oh iya. Oh, berarti bukan ngerosting ya, real ya? Nah, itu emang beneran. Hahaha. Tuh kan?
ke belakang ketinggalan, di depan ninggalin. Matanya bilang mulai gas. Anjing bilang mulai gas tadi. Ya itu mulai gas. Aduh lu bilang, tau, yuk mulai gas. Yaudah mulai gas. Mulai gas. Siapa? Oh. Mulai gas. Anjir. Males ngegas gua, gak tahu. Males ngegas. Males ya, ngegas gua. Tapi bilangnya pengen cruising 80, gimana dah? Yuhuu. Kiri enjoy. Kiri enjoy. Oh, orang nyebrang. Ya. Kiri enjoy. Awas. Jam-jam orang masuk kerja ya? Jam berapa ini? Jam 4. RC. One way break. Fokus. Jalan gelombang dikit tapi nggak berasa direkit. Iya sama. Ini masih lurus ya guys ya. Oke guys. Oh ini alun-alun Ciamis. Oh kanan itu guys, Masjid Agung Ciamis kanan guys. Ini kantor Bupati Ciamis guys. Sebelah kiri adalah kantor bupati ya? Iya, kantor bupati Ciamis. Harus record ini cornering. Takut. Anjir. Anjir, masa kecil kurang bahagia begini. Bukan masa kecil kurang bahagia, Dit. Apa tuh? Jam riding kurang bahagia. Ah, betul. Kita di Bogor mana ada jalan begini. Oh, pokoknya aku mau jadi orang norak. Mana jalan yang tadi cornering anjir hilang? Udah segitu doang, Ming. Segitu doang ah. Anjir udah gua record. Ya udah gua record abis. Sering terjadi hal seperti itu, Bro. Sering terjadi. Cornering again, brother. Tadi kagak record bikin bad mood. Udah beraksi-aksi, ya kan? Tidak terikut. Nah itu kenapa lu lupa klik apa? Jadi udah gua pencet, cuma pas gua lihat lagi setelah beres kagak ngedip kata gua, anjing kata gua. What the hell? Ini jam kerja udah lewat, jalan auto sepi ya. Bener. Yoi. Mantap sekali view-nya bosku. Gila kiri kanan sawah kok. Awas depan ada jembatan. Tapi nggak nginjek ular lagi kan? Nginjek apa? Nginjek ular. Oh enggak. Itu malah aku di geopark. Di geopark itu kita nginjek ular, kocak banget dah anjir. Ada-ada aja anjir. Segala nginjek ular ya, goblok. Sampai kaki langsung ke atas kan, takut langsung gigit dia kan. Iya, kalau ngebelit takutnya. Maka dia ke bawah kebelit kantong kan. Nah. Yeha, ini baru. Wah, jadi ngapain. Gue lagi nge-power ini. Nge-power anjir. Edan, miring. Kamu tidak berani. X1 bos. X1 bos. Anjir. Minimal X1 bos. Minimal X1 bos. Senggol zong. Minimal dari belakang bos. Ini mah touring bos. Ya nggak ada Dodi, ada Dante. Waduh, nikmat mana yang kau dustakan? Nikmat mana yang kau dustakan? Asik. Nah, gini dong, 90 bawahnya. Kan enak kalau 90. Tapi ayi ala irofiku matukan diman. Kosong. Artinya ya itu. Ini khas tuan mana lagi yang kau dustakan? Oh. Yang kau tahu itu doang ya.
ada ini apa nih? Ada perbaikan kayaknya. Perbaikan jalan, guys. Kurangin speed. Ini apa ya? Buset, disalip bit gua, cuy. Anjay. Ngeri. Ini anjay, mambanya kenalin juga, coy. Awas, truk. Ya. Aduh, enjoy the life. Aduh, lupa. Ngapain deh, bengong. Tapi keren, anda tahu kecakapan tadi nggak dibenerin, berarti malah di gambar faktor yang kena ya? Ya, bisa jadi dia namanya. Tapi itu gua konsen. Anja ini cewek yang fit jago juga, cuy. Miring loh dia. Mantap, miring cuy. Harus gua kasih jempol nanti nih. Dia tiap hari lewat sini, gua yakin. Tiap hari dia lewat sini kayaknya. Miring loh, gila. Lampu rem lo udah mulai kedip-kedip lagi tuh. Apa? Tapi hilang lagi gitu. Lampu gua ya ngawur, emang harus dibongkar. Nantilah di penginapan gua bongkar. Masuk. Wah, anjir, dia ngasih sen lo. Ngasih sen lo. Untuk pertama kalinya punya cewek naik motor rapi mau menyalip ngasih sen. Wah, emang udah cocok gue di bini. Oke, gua melek nih. Ah, gua udah melek nih, Tapi di sini apa? Itu perkara di stabil aja. Masuk kali aja. Saya masuk. Nah, kan kalau tadi kalian lagi tancap begitu, blind spot kalian ambil agak ke kiri kan ya. Ya, kosong enggak depan? Kosong banget. Baru nyalip bis gua. Ya. Wuhu. Hati-hati jalan medan tinggi, siap. Siap, aman. Waduh. Oh, depan penyempitan, apa? Kita. Ntar gua benerin dulu. Satu arah. Perbaikan. Ya. Oh, perbaikan ya? Aduh, Pak. Tapi udah masuk lagi. Ntar hidung gua gatel. Empeh. Ini ambles nih, apa? Empeh. Ambles. Sebelah kiri. Empeh. Oh iya nih, nggak rata nih. Ya kan, ini. Wow. Oh, ambles. Oke, jalan rata lagi. Asik. Nggak turunan. Buang remnya turunan. Itu lu ngerem apa nggak? apa? Tepat gas. Oh, tapi belum rem. Oke, guys, kita sudah melewati jembatan yang dulu gue pernah lewati ya, guys ya. Akhirnya gue melewati lagi tahun 2019-2021 dan sekarang 2023, akhirnya gue melewati lagi jalan ini, cuy. Oke, guys, jadi sudah sampai Dendels kita ya, jam 5:30 lewat. Walaupun sudah gelap, tetap aman lah ya. Kita wangi-wangi laut gitu. Gua di sini nggak mau kebut-kebutan ya. Gua mau cruising santai. Oke. Wah, emang sih Daniel terbaik sih harusnya kalau siang ya. Mau
gue mau coba mempertahankan APG gue di atas 45 km per liter ya. Gue juga pengen tetap di atas 50. Anjing, ini pada gede-gedean APG anjing. Karena roller 13 jalan seperti ini aman, Bang. Aman ya. Udah, pikirnya positif aja, Allah itu adil, yang pikirnya kecil paling irit. Udah begini-begini aja lu, sampai bosen lah. Bentar, gua cut dulu. Gigi 7. Iya, gue gigi 6 berasa kurang satu lagi. Gigi 6 aja begini ya. Iya. Wow. Awas kiri gelombang. Agak gelombang ya jalannya ya. Iya. Dulu awal-awal mah bagus banget. Sekarang ya dimakan waktu kali ya. Sama banyak truk sih sekarang loh. Iya, dimakan waktu. Yang pas video lu di download lagi nggak banyak truk tuh yang gue lihat. Yang pas lu ke Jogja sendiri. Oh iya. Masanya di kiri bumpy banget anjir. Iya. Suka nemu bumpy dalam. Anjing, 2 jam 4 menit lagi. Kita udah berapa kilo begini-begini, anjir. Santai, udah. Iya. Enjoy aja lah ya. Ya guys, jadi udah sampai di Jogja ya. Iya. Jam berapa? Sampai di penginapan tuh jam 9-an lah ya. Sekarang kita lagi makan dulu di Warung Indo Kuba. Gua di sini pesen nasi goreng plus telur ya, standar aja karena gua butuh asupan nasi karbohidrat, lapar banget tuh. Temen gua Dani makan nasi ayam tapi ada tetelan tempe dan indomie gitu, udah satu paket kayaknya. Hiradit makan nasi orang arek ya, omelet. Nasi orang arek plus omelet. Omeletnya juga ada indomie, cuy, gokil cuy. Mantap jiwa, boy. Lapar ya, Pak ya? Oke, guys, makan dulu ya. Sampai ketemu besok di Juni selanjutnya.